Pada video kali ini, saya akan mereview tempat wisata situs Kuari di Bogor, mulai dari sejarah berdirinya taman wisata ini hingga sekarang. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat menjadi rujukan untuk Anda semua yang berniat datang ke taman wisata ini. Situs Kuari adalah situs yang berasal dari bekas galian tambang, kemudian timbul genangan air yang tenang berwarna hijau toska. Situs yang terbentuk akibat sisa galian ini mendadak menjadi destinasi wisata yang baru yang sedang hit di kalangan anak muda Bogor. Situs Kuari merupakan situs yang terbentuk dari bekas pertambangan pemecah batu untuk pembuatan beton milik PT Jaya Mix di Kecamatan Cigudeg. Tambang tersebut banyak diprotes warga setempat sehingga proyek penambangan berhenti di tengah jalan. Setelah lama tak digunakan, bekas tambang itu mendadak air hujan selama bertahun-tahun dan menjadi situ buatan yang tidak disengaja. Situ yang memiliki air berwarna hijau ini dahulunya bernama Situ Jaya Mix Rumpin. Secara administratif, situs Kuari terletak di Kampung Nanggah Herang, Desa Tegalega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mungkin Anda sendiri belum pernah mendengar namanya karena situ ini memang tidak banyak dieksplorasi. Namun karena media sosial, nama situs Kuari semakin lama semakin dikenal. Pengunjung situs Kuari tentunya kebanyakan adalah anak muda yang penasaran dengan foto-foto cantik yang beredar di media sosial mereka. Situ ini memberikan pemandangan yang cukup indah dengan air berwarna toska yang menggoda, sehingga berhasil membuat banyak anak muda berdatangan. Situ ini sekilas mirip dengan situ Kaolin yang ada di Belitung. Walau belum terkenal lama, namun situs Kuari sudah cukup ramai. Di sana sudah ada banyak penduduk yang menjual makanan dan minuman yang bisa memenuhi aktivitas wisata Anda. Itulah informasi mengenai tempat wisata situs Kuari di Bogor. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk Anda yang ingin berwisata ke situs Kuari di Bogor. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.